Assalamualaikum. So hari ni dengan Zarifah nak cerangkan pasal bab 4 biologi, iaitu komposisi kimia dalam sel. Tapi kita orang takkan cerita pasal subtopik air. Sebab air ni fakta dia korang kena tahu. Dalam korang kena baca buku teks dan hafal fakta dia. So tak ada yang boleh cerangkan sangat pun. So kita akan teruskan dengan karbohidrat. Okay. So karbohidrat ni dia ialah sebatian organik dan merupakan sumber tenaga untuk organisma. So, unsur-unsur dalam karbohidrat ialah karbon, hidrogen dan oksigen. Ada tiga jenis karbohidrat iaitu monosakarida, disakarida dengan polisakarida. Kita tengok monosakarida dulu. Monosakarida ni ialah monomer monosakarida paling ringkas. Maksudnya tak ada yang lagi kecil daripada monosakarida dah. So, ada tiga jenis monosakarida iaitu glukosa, fruktosa dengan galaktosa. So, glukosa ni dia macam gula yang kita jumpa dalam kehidupan seharian kita yang kita biasa jumpa. So fruktosa ni dia ada gula dalam buah-buahan yang manis dan madu. Lepas tu galaktosa ni dalam susu. So kita tengok disakarida pula. Disakarida ni dia macam dua monosakarida yang digabungkan melalui kondensasi. Macam glukosa dengan glukosa akan hasilkan laktosa dengan air. Glukosa dengan fruktosa, sukrosa dengan air. Glukosa dengan galaktosa, laktosa dengan air. Inilah contoh-contoh dia macam laktosa dalam susu, maltosa dalam jirin, sukrosa dalam buah, ni tebu. Polisakarida pula beratus-ratus monosakarida yang bergabung secara kondensasi. So, cara nak uraikan dia, kita guna hydrolysis. So, kepentingan karbohidrat ni pula, glukosa, dia macam komponen utama dalam dinding sel tumbuhan. Kanji, polisakarida dalam simpanan sel tumbuhan. Glycogen, polisakarida dalam simpanan utama sel haiwan. Okay, protein. Protein ni terdiri daripada unsur karbon, oksigen, nitrogen dengan hidrogen. Tapi kebanyakan protein juga ada unsur sulfur dengan fosforus. So, polimer bagi protein adalah polipeptida. Manakala monomer bagi protein pula adalah asid amino. So, dipeptida ni adalah dua asid amino yang terangkai dengan ikatan peptida melalui proses kondensasi. Kondensasi ni dia boleh merangkai banyak asid amino dan boleh bentuk rantai polipeptida. So dalam satu rantai yang polipeptida tu boleh ada 50 sampai beribu-ribu monomers ataupun asid amino. So ni proses kondensasi dengan hydrolysis. Asid amino akan bergabung dengan asid amino dan melalui proses kondensasi dan menghasilkan dipeptida pluskan dengan air. Tadi dah terangkan dah dipeptida tu apa. So dia kalau ada proses kondensasi, dia ada juga proses hydrolysis. Dia vice versa. So dia terbalik je dengan proses kondensasi. Macam proses kondensasi tu dia macam proses pembentukan. Kalau hidrolisis dia proses penguraian. So diuraikan balik di peptida dengan air tu jadi asid amino dengan asid amino. So kepentingan protein ni adalah untuk membina sel baharu, membaiki tisu yang rosak, mensintesis enzim, hormon dan antibodi, membentuk keratin pada kulit, kolagen pada tulang dan myosin pada tisu otot. So itu je pasal protein yang korang kena ingat. Lipid. Lipid ni pula sebatian hidrofobik. Hidrofobik tu maksudnya dia tak suka air. Bila dia tak suka air, dia tak larut dalam air. Tapi dia larut dalam larutan organik lain lah. Macam contohnya, alkohol, ether dengan chloroform. So, unsur-unsur lipid ni adalah karbon, hidrogen and oksigen. Lipid ada empat jenis. Lemak, lilin, fosfolipid dan steroid. So, kita pergi pada lilin. Lilin ni dia ada satu molekul alkohol dan bergabung dengan molekul asid lemak. And dia bersifat kalis air. Lemak. Lemak dengan minyak ni atau dia adalah triglycerida. Triglycerida tu apa benda? So triglycerida tu dia terbentuk melalui kondensasi satu molekul glycerol dengan tiga molekul asid lemak. So akan terhasillah triglycerida dengan tiga molekul air tu, 3H2O. So macam tadi kalau dia ada proses kondensasi, dia akan ada juga proses hydrolysis. So hydrolysis tu dia akan uraikan balik triglycerida tu jadi glycerol dengan asid lemak. So macam mana nak ingat triglycerida ni? So tri tu tiga. Tiga apa? Tiga asid lemak. Glycerida tu satu glycerol. So akan jadilah glycerida. So terdapat dua jenis asid lemak. Satu asid lemak tepu dengan asid lemak tak tepu. Fosfolipid. Fosfolipid ni komponen utama membran plasma. Kita dah belajar waktu bab 3. Dia terdiri daripada satu molekul glycerol yang bergabung dengan dua molekul asid lemak dan kumpulan fosfat. Steroid. Steroid ni satu-satunya sebatian lipid yang tak ada asid lemak. Macam fosfolipid,
lemak dengan lilin tadi dia ada asid lemak. Tapi steroid ni dia tak ada asid lemak. So contoh steroid adalah kolesterol, testosterone, estrogen and progesterone. Kepentingan lipid adalah untuk sebagai simpanan tenaga untuk haiwan and pelapis untuk melindungi organ dalaman. Itu je. Untuk eosinofil pula, eosinofil ni dia ialah satu atau dua rangkaian polimer yang terdiri daripada monomer nukleotida. So nukleotida ni apa? Kalau korang tengok DNA kita punya, ni kan kita punya DNA kan ada struktur helix ganda dua. Lepas tu dekat situ ada nukleotida tu tau. So nukleotida ni dia terdiri daripada gula pentosa, base bernitrogen dengan kumpulan fosfat. So apa okay, kita tengok kat unsur eosinofil pula. Unsur eosinofil ni dia ialah karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen dengan fosforus. So gula pentosa ni ada dua jenis, iaitu ribosa dengan deoxyribosa. So ribosa ni dia ada untuk RNA, deoxyribosa ni pula dia untuk DNA, dia dekat dalam DNA. So base nitrogen pula terdiri daripada adenina, sitosina, timina, guanina dengan uracil. So kita pergi dekat kepentingan eosinofil. Kepentingan dia ialah pembawa maklumat pewarisan. So kita tengok pula pembentukan kromosom dari DNA dengan protein. So kalau nak senang ingat, kena tengok rajah ni. Rajah ni ada juga dalam buku teks. Korang kena tengok yang korang macam boleh relate lah dengan rajah ni. So mula-mula, kromosom ni terbentuk daripada rantaian polinukleotida DNA. Dia berpintas dengan protein yang disebut histon. So, histon tu, histon ni dia tak bawa maklumat genetik tau. So DNA dengan protein histon ni akan membentuk nukleosom. So nukleosom ni dia akan berpintas dan membentuk struktur kromosom. Okay, gambar ni macam tak jelas, ada BI. And dia tak macam buku teks. Kalau buku teks tu lagi jelas. So korang kalau nak jelas, tengok dekat buku teks ni. So tengok dekat soalan. So soalan satu. Ali seorang pesakit diabetes. Dia biasanya meletakkan 3 sudu gula ke dalam minuman kopinya. Menurut satu kajian, fruktosa adalah 1/2 kali lebih manis daripada gula. Terangkan mengapa Ali patut gantikan gula dengan fruktosa. So jawapan dia, jika Ali menggunakan fruktosa sebagai pengganti gula, dia hanya perlu menggunakan 2 sudu fruktosa. Ini bermaksud jumlah pengambilan gula Ali dapat dikurangkan. Okay, sebab apa dia kata 2 sudu fruktosa? Sebab kita tengok kat sini eh. Dia kata biasanya meletakkan 3 sudu gula ke dalam kopinya. Menurut satu kerja, fruktosa adalah 1/2 kali lebih manis. So 1/2 kali ni nak jadikan 3, kita kena 1/2 ni darab 2. So maksudnya 2 sudu fruktosa bersamaan dengan 3 sudu gula biasa. So maksudnya dia dapat kurangkanlah pengambilan gula dia. Okay. Lepas tu? Okay, soalan 2. Terangkan kepentingan protein dalam sel. So kepentingan protein ni korang kena hafal je, ada dalam buku teks. So jawapan dia dapat membina sel baru, membaiki tisu rosak, mensintesis enzim, hormon, antibody dan hemoglobin. Protein juga dapat membentuk bahan binaan seperti kreatin pada kulit, kolagen pada tulang dan myosin pada tisu otot. Dapatlah 4 markah sebab ada 4 kepentingan. Soalan 3. Seekor unta di padang pasir menyimpan lemak di bonggolnya dan bukannya air. Terangkan kepentingan lemak yang tersimpan di dalam bonggolnya. So kita tahu tadi lemak tu kepentingan dia adalah sebagai simpanan tenaga dalam haiwan. Kenapa simpan kat bonggol unta? Sebab bahagian bonggol ni dia merupakan penebat untuk melindungi haiwan unta ni daripada radiasi matahari. So tengok jawapan dia, lemak pada bonggol meminimumkan kesan tebat yang berlaku. Hal ini dapat membantu unta untuk terus hidup dalam iklim yang panas. So ni contoh soalan kebat lah sebab dia tak straightforward. Sekejap. So kalau korang tak faham maksud tebat ni apa, tebat ni dia macam menghalang peraliran air yang berlaku lah. Dia korang macam tu. So kita pergi kat soalan 4 pula, jelaskan kepentingan eosinofil dalam sel. So kalau dia misalkan kat sini dia kata 2 markah, so korang ni kena bagi 2 je. So korang kena bagi 2 kepentingan dia lah.
So jawapan dia, DNA membawa maklumat genetik yang penting dalam sintesis polipid kita untuk membentuk protein dan enzim yang dikritik oleh organisma. Dan itu DNA membawa bahan genetik yang menentukan ciri organisma. So, tu je. Tamat. Yeay. Itu je session. So, yeah. Terima kasih. Terima kasih.